Untuk hari ini kami mentargetkan 500 orang dulu yang akan kita vaksin. Nanti berikutnya kita akan coba melengkapi dari jumlah total 1.660 orang yang akan divaksin di sini. Tapi yang 500 sudah bayar, jadi kurangnya. Kemudian kami harapkan juga dengan kami melaksanakan program vaksinasi di sini, apa yang diinginkan Bapak Presiden kemarin yang kemarin kunjungan ke Sumatera Utara, bahwa segera memenuhi jumlah 70% warga negara Indonesia tervaksin bisa segera dipenuhi. Kemudian juga kehadiran kami di sini harapannya juga bisa menjaga ketertiban di rutan ini yang mudah-mudahan walaupun over capacity sepertinya saya, tapi bisa menjaga ketertiban sehingga bisa tidak ada kejadian sebagaimana yang terjadi di Tangerang kemarin. Terkait dengan kolaborasi yang baik oleh Lantamal 1 Belawan, kami mengucapkan terima kasih. Hari ini telah dilakukan vaksin pertama kepada 500 orang warga binaan kita dan 53 orang masyarakat sekitar. Kami sangat bangga dan berterima kasih. Semoga ke depan, karena masih ada warga binaan kita sekitar 600 belum tervaksin, semoga segera dapat ditindaklanjuti.